Pemirsa sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi, kejuaraan bulu tangkis Banda Baru Leading Badminton Open Championship 2022 kembali digelar di Batam, Kepulauan Riau. Kejuaraan ini diikuti atlet bulu tangkis baik dari dalam dan luar negeri. Kejuaraan Internasional Banda Baru Leading Badminton Open Championship 2022 kembali digelar di Gor Banda Baru, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 410 atlet ikut ambil bagian dalam turnamen yang digelar 23 hingga 27 November 2022 ini. Ratusan atlet bulu tangkis ini akan bertanding dalam 24 kategori pertandingan, dari usia dini, dewasa, hingga veteran. Luar biasa, kegiatan ini adalah kegiatan yang ke-14 ya. Kegiatan yang ke-14 semenjak dari tahun 2006. Dan ini menggambarkan bahwa gairah untuk kembali melaksanakan turnamen-turnamen bulu tangkis di Indonesia menjadi kembali menggeliat dalam proses transisi. Kita harapkan pandemi ini segera berakhir. Diikuti atlet-atlet berkualitas dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia, turnamen ini tidak hanya memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah, namun untuk menambah jam terbang, pengalaman, dan mencari bibit-bibit baru di dunia bulu tangkis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.